Ini kan tanggal 16 Mei, Hari Raya Waisak. Kok Tasya berangkat sekolah ya? Apa itu udah balik? Belum. Ntar nyampe sekolah, ternyata kosong. Ini kan Mei nih, Mei. Mei itu tanggal 16 tuh kan. Paing kemarin kan berenang nih. Paing nih, tanggal merah ya. Hari Raya Waisak 2566 BE. Ini plat BE berarti ya. Udah sekolah. Memang dari gurunya suruh sekolah kah? Aneh. Biasanya tanggal biasa pun dimerahkan, ini tanggal merah kok masuk. Coba tunggulah beberapa saat dia kembali lagi tak. Cepat balik ke tas. Kamu tanggal merah tanggal sekarang. Merah, Hari Raya Waisak. Jangan ngomong sih. Enak aja kamu yang sendiri jalan. Kirain mau cari alasan biar bisa jalan-jalan begitu. Ya karena situasi aja itu kan. Oke, apa? Awal di oke baju sekolah. Tanggal merah. Aku diam-diam aja. Enggak, lu biasanya mau ngajak Lebaran kan belum jalan-jalan kan sampai ayam. Sekolahan ih kota sepi yang ngarang ketemu di jalanan orang nah mamanya itu barusan bilang ih pas aku masuk mah kamera udah mau bilang udah sampai belok katanya gitu udah muter-muter orang udah liatin aku kata kamu pergi saya kan lihat hari ini kan tanggal 16 tetah Hari Raya Waisak tanggalnya merah kota sama main jalan. Aku cek di WhatsApp sekolah, kagak ada pemberitahuan masuk. Nah, oh mau ngelayap ini karena Lebaran belum jalan-jalan kali gitu. Putusnya gini, mama sih ngeliat WhatsApp ya 2 menit dan ini. WhatsApp. Lebaran. Berarti kan bunyi orang ngeliat ya. Tanggal sih. Balik juga pada belum gajian sama belum lihat tanggal. Ini. Ya kan kamu ngomongin mama kan gak baca WA, iya. WhatsApp grup. Nah, tapi mau tanggal. Pakai celana masalah itu. Etalase panganan. Eh, curi makanan itu. Jalanan sepi banget sih, Tas. Kok tumben amat jalanan sepi lah. Iya, ya mah, kan Tasnya gitu. Tapi kok tadi aku lihat Cika pada gak pakai baju, pada ngisi motor gitu. Tas, sini Tas. Sini dah. Akhirnya beli gorengan. Nah, tadi kan kakek itu juga ke sini. Aku berusaha ada mau keluar. Minta jajan katanya. Minta jajan. Minta jajan. Jajan kemana? Jajan mau nyari rongsok tadi. Hasil. Hasil. Kayak kelapanya. Memang kamu begitu saya lihat kalender, saya bilang ini mamanya memang disuruh dari sekolah. Ini saya HP-mu saya buka, saya cari WhatsApp-nya nggak ada. Yang dari grup sekolah nggak ada suruh masuk hari ini. Biasa-biasa kan tanggal hitam itu malah nggak masuk. Ini tanggal merah masuk, kamu heran aja. Emang nggak lihat tanggal nggak tinggal ngeliatin tanggal mbak kata ya mamanya aju gitu nggak liatnya manisan doang ya gitu.
Turun. Ini kau. Tapi sebenarnya udah keluar jalan-jalannya udah mendingan lah, enak, lega. Saya tadi mau ngomong begini kan, cuman toko bangunan belum buka, saya minta beliin resipun 3 biji gitu. Kok SMP nggak ada yang lewat gitu, SMA kok belum lewat, biasanya pada banyak ya, lewat SMP. Kita sepi amat sih, minta saya minta lewat soalnya pasar. Oh ya memang niatnya jalan-jalan kalau begini mah. Enggak, toko kan ini berada gandangan. Enggak apa-apa kamu mah lewat ibu kata wali jadi mah. Kamu ke tapeng nanti kamu muter-muter di sini. Ah, tadi telepon lah itu lamaan. Telepon bagaimana handphone udah tinggal di sini semua dua-dua. Tas. Ini kamu. Turun. Tah. Hah? Come on. Ini beli apa hotel, Mbak? Beli kembali katanya kan ini 2003. Wah, ini kan 4.000. Shit. Pakai itu baju. Sisa 4.000. Ini aja nih satu, Mbak. Kayak tadi enggak mau. Nah, hasilnya kok itu. Nah, ini nih. Ini duduk tas. Nopo. Duduk sini. Salah. Tidak ada yang salah. Ini nih tahu diam-diam. Eh, biasanya itu tanggal hitam pun kota masuk, bolos. Apa? Jangan kalau ada pemberitahuan WA ya tas. Ini nggak wajar dulu. Nggak lihat angkal ya udah semua mata memandang menuju kita ya tak ya jelas mesti jaman sih gue akhir tuh ini kok kayak gue tak sih makan sekolah tanggal lapang kayak gue tojor ngapain kok cengar-cengir kayak orang paham kayak gue orang bilang pamengkat iya gitu ya tak. Ya aku bilang jangan, ini tanggal merah ini gak bagus ya, emang lagi semangat-semangatnya sekolah kok. Pulangnya tangan merah lucu tas. Ini titik kapan ini dibuka? Ada telalat ya kamu? Udah jatuh di sini tadi. Aja gila dot pakai kalau mama pakai. Enak banget pakai. Nih. Oh papa baru bilangin supaya pintar-pintar gitu ya, berpikir dulu baru bertindak. Main grabah kerupuk pagi-pagi. Ini tas, ini an, ketan. Kopoknya? Mama, mama atau perhatikan mamam. Sekolah. Dari mama nggak apa? Mam, apa kayak dolanan? Ah, lagi mamam. Ini an, daging. Aku udah makan satu urusan. Tidak. Misalnya lenteng harga 500, yang tempe mondok itu biasanya 250. Betul. 150. Apa 1000 yang lenteng itu? Berbau perak. Jadi kan bapak kan semalam baru ngomong, kamu suruh banyak minum, pagi-pagi minum air. Kamu bilang itu kurang minum. Nah kenapa malah padang aja pura-pura sekolah? Saya sih sengaja diem saja gitu. Kalau nuduh pura-pura sekolah dong tanggal merah. Mana aku tahu dengan ngeliat gituan gue tanggal dibilangnya. Saya pikir ini semalam habis diomelin kali pada pura-pura sekolah, dipikir saya gak tahu kali.
Kamu mau kata itu? Tasya di sekolah tanggal merah loh. Kayak mau ngayap itu balik ke selo manik gitu. Kamu tanggal merah kejaran. Biasanya mah paling ini kenceng liatin kalender. Mau kemarin jelas-jelas manisan, tanggalnya merah. Nyari merah lagi, masa gak kelihatan? Manisnya udah tahu manisnya udah. Manisan tuh sebelum ini udah lihat manisan. Oh ya, aku berangkat tahu tuh ketawa-tawanya. Rajin kali istriku ya anaknya ini. Tanggal merah pergi sekolah. Oh sarapan mau? Terus asal tas. Ambil minum tas. Makan lagi seru. Jadi numpuk ni, cuma orang tebet. Jadi ni jadinya aman, lebih. Tapi ya bagus lah, memang bisa dapat gorengannya mendingan. Kira baliknya sore gitu loh, kan jalan-jalan. Bang Ferry juga nih, Kak. Melihat kue ambil gorengan nih. Apa aja yang lewat. Ketemu. Emang beli di mana nih? Bukan di tokonya. Bukan, enggak ada. Tokonya. Pizza, enggak ada. Orang muter ini. Nenek-nenek yang kecil itu. Kan beda ya, baru tumben. Orang ketemu di sana Karang Sari. Oh, Karang Sari lain berarti. Ya gak apa-apa sih, namanya manusia kadang juga lupa. Tapi ingat kamu tuh punya keluarga, jangan seenaknya begitu gitu loh. Seenaknya begitu gimana? Ya mau seenaknya kok. Melupakan keluarga, ya pamit sih pamit. Tapi wong pamitnya itu sebenarnya ada aneh, wong ini tanggal merah kok sekolah gitu. Dia gak tahu tanggal merah, tanya lagi pamit. Saya juga gak nanya, saya cuma ngasih tahu ya. Jangan melupakan keluarga gitu. Siapa yang melupakan keluarga? Duitnya dari keluarga kok. Mau jalan-jalan pakai duit. Keluarga minta duit tuh dulu kok mau jalan-jalan tuh. Loh, saya juga heran. Saya kan bilang kalau mau jalan-jalan tuh ada uang. Ya. Jangan tanggung-tanggung. Kamu mungkin juga lupa gak sengaja. HP itu gak dibawa. Supaya gak ditelepon. Duit mah tahu mesti geletak. Ini ada duit orang mau jalan-jalan ya. Ya. Check out Shopee apa Tokopedia aja, enggak apa-apa. Tahu hari Minggu malam saya kayak hari Minggu. Ini hari Senin. Tanggal 16 Mei hari raya Waisak. Sebelah kanan tuh, sebelah kiri. Mei. Tanggal 16. Ya, abang. Hah? Abang. Lambat kamu lihat lah. Gak kena angin baru lihat. Enggak, saya kira sih. Ini orang tanggal merah kok sekolah. Ya, juga lupa berangkat. Terus kamu pergi, saya lihat WhatsApp. Nih HP kamu di sini saya cek. Aja di grup WhatsApp nggak ada. Oh datanya belum hidup malah. Oh nggak ada kan terakhir tuh Bu Parti dong yang ngomong warnanya jemput sekarang itu pun hari kemarin tanggal 13 belas. Tiga
hari Jumat tuh. Mas, setelah saya lihat begitu loh, nggak ada pemberitahuan nih, kok ngayap nih. Ayah, saya lihat duitnya kok nggak dibawa gitu ya, handphone nggak dibawa, bawa ATM-nya lebih karang lagi. ATM kan di HP, nggak bawa apa-apa, bawa duit mana? Makin lah 20 ribu ya kan? Ya ini kalau mau jalan-jalan, ya bawa duit yang cukup. Dari sono udah makan kenyang, pura-pura nggak bisa bayar duit ketinggalan, kan malu. Nanti diambil semua baju sama celananya yang biasa buat ngonten. Ini tergolongnya udah lumayan lama. Bisa jual 5.000, saya kasih 4.000. Iya, ini gorengan kita sudah 3 hari pakai ya. Tapi sih maksudnya nggak apa-apa dimakan, cuman udah nggak serenya aja. 1 juta, 2 juta, 8 juta. Pak penonton inilah. Suruh ngejain PR, caranya salah, hasilnya pun salah, dapat nilai nol. Ya ini gurunya. Tanggal merah, naksir, nancep gas, dandan pagi-pagi. Saya nggak singgung sedikit loh, kalau saya singgung sedikit nanti dia marah. Kalau saya ganggu-ganggu, saya suruh apa gitu, marah. Ya saya biarin dulu. Kalau dia hilaf kan tadi balik lagi. Bener, balik sampai cengenges. Semua kerasan. Mantas ya, ini nggak ada tanggal merah, enggak, nggak ada tanggal lama. Berarti sampai masuk sekolah apa enggak? Dorong, tutup lah. Oh, gerbangnya tutup. Mas, kok gerbangnya tutup ya, sepi ya. Tapi sempat turun ngintip ke dalam? Enggak. Enggak. Kalau senang sekolah kan ada ini, ada parkiran, jalan motor, pinggir-pinggir gitu. Itu sepi enggak ada? Enggak ada. Enggak usah gitu. Di SMP kok enggak ketemu anak-anak SMP, anak SMK. Mungkin orang pada liatin semacam jalan diliatin. Lebarannya oleh duitnya kepake kali. Balik lagi kamu lewat pasar lagi berarti? Iya. Apa ini ya tak? Ada yang mau beli kue yang ada dah agar beli gorengan. Jangan pernah liatin tambah. Balik lagi kan? Enggak. Kita pura-pura ngomong aja tas yang kenceng yang aduh nggak lihat tanggal merah gitu. Berapa? Kamu teriak? Yang ngomong tas yang belakang kan gede juga tas yang ngomong. Aduh, tanggal merah nggak tahu nih nggak ngeliat tanggal gitu dok, nggak tersedas. Itu jadinya nggak malu. Ya, tapi emang dasarnya emang nggak punya malu kamu ya lah. Malu-malu aja, nggak apa-apa, mau sudah jalanin gitu. Tukang jus, liatin, nyium-nyium udah. Kita juga lagi ngeliat jus manis asal ya. Jus manis asal yang tuh jus manis. Mana jusnya aku gak pake. Oh, tuh asal ngasih tahu tukang jus sebelah sini nih mah yang gantinya. Yang ada jus manis lagi. Oh ya udah, tidak kosong. Tukang ih, kue. Kue yang nengok-nengok. Ini bu kuenya. Iya besok. Belum begitu sih iya. Yang itu yang ada hijau. Bukan sekarang jual kue. Sini depannya SMK.
Kayak kue kue yang kayak di sana nah, juga yang macam-macam. Kue kering? Kue kayak bolu, terus ada macam-macam dari sol gitu kayak. Oh. Belum lihat sih. Masa kamu nggak dengar dia nanya nyalain musik? Berarti anaknya di rumah kerja gitu. Wah orang nggak lihat tanggalan. Dan gak liat itu udah biar naik tasnya udah terlanjur bah saya sudah. Demen dah tawain. Wah gak kecil cacing gak lupa. Ya kayak baha. Ayo opa tanya sama lah. Gak mau. Ayo kan dia cek nama. Mau ditabungin yang nggak dimasukin dalamnya? Oh, udah dari tabungan aja diambil kok, kok pakai? Ayo pun jalan-jalan, tuh nggak dipakai pun jalan-jalan kok. Kali mau pada oleh-oleh di waterpark, waterpump. Beli emas, beli jepang, wabong, wabong, menara pandang Purwokerto. Namanya doang tahu, tempatnya gak tahu. Makanya jadi wanita tuh jangan kuper, anu perluas pergaulan, jalan. Udah bukan waktunya. Kalau udah bukan waktunya sudah, kau pikirkanlah yang lain, jangan ngomong tahu tempatnya doang. Makanya pergi. Oh, di sini kan aku pendatang, jadi ya yang ngajak tuh yang tuan rumah. Saya sudah capek ngajak kamu ya. Waktu sebelum menikah, kau minta kemana? Dari Buan, Col, Dufan, Iwut, Monas, semua sudah di sini. Nah sekarang waktu sekarang udah wakil yang begitu, balikin utangnya lah yang dulu. Mau dulu dah, jalan-jalan udah dipaksakan gitu loh. Sebelum punya anak udah dipaksakan semua. Iya sekarang kau di rumah wajar loh. Mas kamu jalan-jalan dulu, yang kerja siapa? Yang kerja kamu lah. Yang jadi siapa? Allah. Nah, kalau aku suruh jalan-jalan, bagaimana suruh ngajak jalan-jalan? Hah? Hari libur, masa kerja mulu? Hari libur, suami kamu kerja, hari libur itu dipakai buat libur, buat istirahat, menenangin pikiran, tenaga supaya pulih kembali besoknya. Nah, kalau jalan-jalan, saya nyetir, kalau nggak nyetir, saya nyupir. Udah gitu di sana juga belanja apa saya suruh belanja ini itu jaga bocah macam mana namanya nggak istirahat ya sementara kamu di rumah nggak ngapa-ngapain gulang guling kayak molen pisang ngomong apa nih makanya aku bilang nggak mau jalan-jalan ke titik gitu aja nggak usah ABC ya. Bukan saya bilang enggak mau. Jalanlah dulu. Udah jalan tadi ya. Tadi enggak udah. Puas hati kau jalan. Nah. Tadi enggak ketemu jalan-jalan kau tuh. Tapi duitnya ketinggalan sama HP-nya. Kalau HP sengaja tinggal biar enggak bisa telepon. Begitu. Sedapnya bayi-bayi malang gorengan. Aku lawan kamu habis malang gorengan barusan kan. Habis enggak? Habis? Kau minumlah air. Kau kurang minum. Kau minum air gelas gede sebenarnya bapak lihat. Gelas gede enggak ada. Gelas kecil 3 kali ya. Ah, jadi 3 kali. 2 kali aja. Sudah kalau memang kamu jalan kamu pernah tangan merah, kamu mau jalan mana? Gak tau.
tahu ya, saya juga lebih nggak tahu lagi. Dua gelas aja ya Pak. Ya buruan minum di depan Papa sini lah. Satu, wah itu sana dipaksa dong. Tidak, ini sebetulnya masih enak, cuman memang cara pengemasannya itu dia kan di staples, sehingga 2-3 hari sudah berasa anyep. Maksudnya ayam. Emang harusnya diapain kalau nggak di staples? Dibakar. Harusnya dibakar pakai itu penjepit. Nah ini kan namanya staples, angin masuk tuh itu, jadi ya itu seperti ini ya. Ini kalahnya industri yang kecil-kecil begitu, karena memang modalnya kecil. Kamu ya, udah staples 15.000 sudah. Harusnya kan dia pakai pemanas, soalnya begini otomatis agak tahan lebih lama. Satu. Nah, gelasnya gelas jadi kayak kue. Lo mana gelas gede? Ya malu, yang sedangkan lah standar gelas kan sudah gelas pri. Mana gelasnya coba lihat? Gelas kopi. Gelas kopi yang ada tangannya. Gak ada. Yang bolos. Kecil ya dia itu. Kamu begini, dia minum. Terus makan minum. Kurangan cairan tuh bocah. Iya. Kalau nggak pengen capek makan beli ini, tumbuh kayak mbak palu itu. Ambil obatnya tadi lupa. Minum obat.